Seorang ayah di Tebo Jambi tega memperkosa dua anak kandungnya. Perbuatan itu dilakukan puluhan kali di dalam rumah sendiri saat istrinya sedang tidak berada di rumah. YS, pria 41 tahun warga Seres Rumpu, Tebo Jambi, dibekuk tim Sultan Satreskrim Polres Tebo. Bersama unit Reskrim Polsek Seres Rumpun, JS dilaporkan oleh anak pertamanya S, wanita 20 tahun atas perkosaan yang menimpa S dan adiknya yang baru berusia 16 tahun. JS pun tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Dari pemeriksaan diketahui JS melakukan perbuatan bejat itu sudah beberapa kali, sejak beberapa tahun lalu dan diulang saat istrinya tidak di rumah. Tersangka ataupun korban sendiri bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan itu dilakukan berulang kali lebih dari 10 kali dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah tersangka sendiri yang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JS dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.